Oke, kembali lagi ke channel saya. Kembali mau berbagi tentang jenis dan harga anthurium Jemani yang masih populer, masih banyak dicari. Jadi kebetulan di salah seorang petani yang selalu menggeluti Jemani dan sudah bertahun-tahun ini. Istimewa, cakep. Pokoknya sebelum dimulai saya ucapkan dulu terima kasih pada yang sudah mendukung channel saya terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, monggo silahkan subscribe channel ini biar kedepannya makin banyak lagi informasi yang disampaikan tentang jenis dan harga Jemani anthurium, baik nanti mungkin perawatannya. Oke, gak usah panjang lebar, kita langsung mulai. Kita sambut dulu nih. Kabari gimana Mbak Desi? Pastinya baik. Baik, sehat ya. Di panenan lagi nih yang keluar nih tadi yang kecil-kecil ya. Ini banyak ini. Panenan sendiri. Mudah-mudahan ini biasanya kalau yang panenan dewi yang kecil ini walaupun barikata cakep-cakep ini harganya tetap masih terjangkau ya Mbak Desi ya. Ya. Kita mulai dari mana ini? Yang gede dulu apa yang kecil dulu? Dari yang kecil dulu aja. Ya, yes, yang terjangkau. Itu terjangkau apa tapi kalau Jemani iya. Yo. Ini kita punya varian dari Jemani mangkok. Mangkok. Varigata roset ya. Iya, masih roset dari biji. Dari ini biji ini berarti iya, ini dari biji. Ini berapa Mbak Desi? Ini di 150 ribuan. Mangkok semua ya? Iya, ini mangkok semua. Mangkok semua iki reset-reset api-api rimbun-rimbun iki nanti gedenya wah. Iya, masih bisa pilih. Ki bro, siji loro telu empat iki? Iya, itu di 150 ribuan. 150-an iki satu pot iki ada 4 ya. Iya. Kalau itu yang minor-minor itu kubra juga itu. Terus apa meneh iki? Nah, ini ada karakteran. Karakteran hijau mangkok ya. Wah. Langsung cekung ya. Iya, daunnya juga tebal. Seratnya juga tuh. Tulangannya tegas, seratnya juga apik iki. Nah. Ki mangkok iki. Iya. Ini di 150. 150 iki mangkok ijo. Iki sepitan ya. Ini sepitan ya. Karakternya langsung tambah cuakep. Iya. Awalnya itu dia enggak mangkok ya kayak gini. Oh iya. Bagus. Tapi makin ke atas iya. Langsung mangkok cegung. Iki. Ini Rasputin. Rasputin. Wah, iki best seller iki. Rasputin. Ini di 200.000. Rp200.000 iki Rasputin lho iki iya. Jarang keluar ya, dikeluarin lho iki iya. Apik Rasputin yo terus apa meneh iki ini hybrid iya dari biji tapi udah splitan juga oh dari dulu dari biji terus displit iki wong gelubang-gelubangnya apik iya, ya karakternya juga bagus ini batangnya merah iki berapa Mbak Desi iki ini di Rp100.000 Rp100.000 nih monggo satet nih. Ini varian mangkok varigata. Ini mah kayak cutari mahan gitu. Iya, kalau apa namanya warna varigatanya? Warnanya ya mangkok iya. Ini sepitan. Ini berapa Mbak Desi? Ini di 250. Ini 250 gitu. Iya, daunnya tebel ya. Ini tambah disepit lagi nih jadi 3 daun ini iya. Tambah cakep lagi nanti. Iya. Biji tornado. Iya, silangan dengan black. Tapi ki pinkish ya? Iya. Kalau yeah. Tampilannya dia ngeping. Ngeping ini nanti biasanya kan di tempat yang sejuk-sejuk, wah ini pinknya tambah kelihatan. Kelihatan ya, tambah ya. Jadi tambah menor. Atau nanti jadi semanis ini. Ini saya pira iki? Ini di Rp300.000. Rp300.000 nih monggo ini. Terus. Yes, ini agak di apa EOP ya wis langsung pingin tambah minor pinkis sih lagi ada unsur black kecil iya. Ini sama ini silangannya ya ini black juga ya iya ini mangkok silangannya dengan black pinkisnya kita oke kira lagi Rp300.000 nih kalau Mariam pinggis-pinggis ini nanti kalau bisa agak naung itu tempatnya tidak terlalu panas ini tambah jadi
Terus ki pari kata lagi. Pari kata. Splitan iki. Tangkainya dia merah-merah ya. Merah. Berem-berem. Iki pira iki? Ini di 150 yang satu di 100.000. Iki 100. Iya. Iki 140. Iya. Iki kobra iki ya. Ini variannya dari Eka. Oh, Eka. Ya, iki. Nah, iki disepit lagi ya tambah. Lumayan iki disepit jadi banyak ya. Per daun, per daun, per daun. Iki mangkok. Iya, splitan. Splitan iki varigata juga. Varigata. Oke, varigata. Kelas ini berapa lagi? Ini 250. 250.000 rupiah lagi. Mangkok varigata tapi splitan. Terus. Lanjut, nah ini ada varian ini dari biji. Kelihatan kekar banget ya. Iya, daunnya tebel. Warna blacknya sudah kelihatan. Kelihatan hijaunya itu beda ya. Beda. Iki pira iki? Ini di 150. 150.000 rupiah iki jemani black. Mangkok tapi black. Iki black juga. Ya ini lebih nanduk. kayak tanduk-tanduk memang ya. Tapi iki lho hitam. Ijonya itu hijau hitaman. Iki berapa iki Mbak di sini? Ini di 100 saja. 100 nih 100.000 rupiah. Screenshot. Mau itu begini kemarin iya. Juga ini. Jadi 350 ini dari biji ini? Iya ini dari biji. Wah ini tambah di speed lagi nanti tambah wah istimewir mangkok. Ini varigata juga terahnya. Varigata ini? Iya daunnya tebal. Tapi ada unsur-unsur black juga ini ya? Iya. Oke ini berapa ini? Di 150. 150.000 rupiah ini mangkok black sama varigata. Nah ini ada splitan juga. Splitan juga. Dari Thomas mangkok. Mangkok Thomas ki. Ya, splitan dari biji dulunya. Oh dulu dari biji terus di split iya, ya. Induknya mangkok Thomas. Mangkok Thomas ki pira ki? Ini di 100.000. 100.000 rupiah ki. Ini varigata ya. Varigata ini aslinya varigata. Aslinya var ya. Terus. Mangkok. Oh, mangkok sebenarnya ya. Bulat banget ya, ada kali-kalinya. Ada black-blacknya. Iya, tulangannya black. Ini seratannya juga black nih kelihatan. Ini berapa Pak Desi? Di 100.000 aja. 100.000 rupiah. Ini nanti kalau sudah agak gede iya. Sedikit split nih tambah-tambah. Sinir nanti. Oke. Mangkok hijau ini. Ini splitan ini. 50.000. Tapi lho splitan ini mini ses ini juga splitan daunnya tebal juga 50 ribuan. Iki ada black-blacknya ini 50.000 rupiah ini. Ini ada grandpa di 75 ini sama ini sama ini wakaru juga sama gua ini grandpa ada dua pilihan ini dengan harga 75 per potnya grandpa. Varian dari jemani mangkok. Mangkok. Ini cakep. Ini belum ada ID-nya. Belum ada ID-nya. Ki ada unsur-unsur black-nya juga. Iya, ada unsur black-nya. Cakep kalau karakter daunnya wah ini. Diragukan. Gelombang-gelombang. Ki berapa ini mangkok? Ini di 300.000. 300.000 rupiah. Ini kalau yang bawahnya bundar. Wah. Cakep ini kalau buat tanya nanti ya. Oh, nanti dulu ini soalnya belum ada ID-nya. Belum ada ID-nya. Belum. Berarti nanti yang beli ini bisa ngasih ID ya. Iya, boleh nanti di-share kalau masih ID. Di-share nanti. Ini varian jemani mangkok. Mangkok varigata, pare wicaka bagi sebenarnya gitu. Di 100.000 aja. 100.000 rupiah iki, mini size. Ada mini size. Nggih, mini size. Varian mangkok daunnya tebal banget. Nggih. Ini bonus ya. Ki bonus ki apa caran tuh lagi apa ya? Ini varian apa ya? Kayaknya kristal ini. Kristal. Ya. Tapi ki kembali. Bah, guys. Ki bonus. Iya bonus kuping gajah. Kuping gajah. Ki berapa iki? Ini
di harga 250. 250.000 rupiah ini. Ini wah, ada kuping gajahnya lagi. Cemani parigata sepelitan iki. Di 75 iki. Sepelitan-sepelitan monggo nek yang suka sepelitan-sepelitan nanti cakep. Iki. Nah, ini juga sepelitan. Iki. Langsung bulat cekung ya. Karakternya kuat tapi daunnya dia lentur. Lentur iki. Iya, cakep. Daunnya tebal. Iki berapa iki? Ini di 150. Rp150.000 rupiah ini mangkok ya, pokoknya mangkok rundi dengan bulat. Nanti kalau disebut tambah jas lagi. Ini ada grandpa. Grandpa, daun tiga yang lebih gede, ini lebih kecil tapi lebih rimbun ini. Ini di 125. Ini 125. Ya, ini 150. Ini 150 nih grandpanya, jadi ini 150, ini 125 nih grandpa. Mangkok ini loh, mangkok hijau tapi mangkok ini cakep-cakep. 250 ki, sepelitan ki. Terus apa nih Mbak Desi? Cemani varigata. Varigata. Ini mangkok juga ya. Mangkok tapi varit tipis-tipis ya. Tapi ki opar kabeh nih. Ini berapa ki? Ini di 150. 150.000 rupiah ki mangkok varigata. Dari biji apa lagi? Biji mangkok. Mangkok? Iya. Hijau? Hijauan. Mangkok hijau, biji, daun tiga ini berapa lagi? 25 aja. 25.000 rupiah nih mangkok. Mangkokin, bulat-bulat. Ini ada obor. Obor. Harian obor. Oke. Di 75. Yang merah ini sama? Sama. Sama-sama merah ya? Ini ya semi ya, kalau hijau ada merahnya. Kalau ini merah lagi. Iya. Tapi harganya sama. Oke, sama. Rp75.000 rupiah nih monggo. Iya. Obor. Cuma kalau obor. Yang gede ini di 150 ya. Sik, iki. Ijo. Ijo. Iya. 150. Tapi ini juga mudah mulai merah-merah. Ya. Mulai merah-merah ya. Nih, meliuk-meliuk nih cemani obor. Ini ada varian cemani varigata. Cemani varigata. Biji tornado. Tornado. Ya dulunya dari tornado silangannya dengan alkapun. Oh terus ini di split. Iya di split. Iki piro iki Mbak Desi? Ini di 150. 150.000 rupiah nih. Ini ada grandpa lagi. Grandpa lagi daun 4 nih. Ini 125. 125.000 rupiah nih. Ya. Grandpa. Ini varian mangkok. Mangkok. Oke. Belum ada ID juga. Belum ada ID juga. Ini ada kerli-kerlinya sih yang gelombang-gelombang. Ini ngelove ya. Ngelove. Oh. Gedenya nanti ngelove. Dia cekung banget. Ini berapa Pak Desi? Ini di 200. 200.000 rupiah nih. Jadi yang beli ini berhak ngasih ID ini nanti. Ini varian mangkok varigata lagi. Mangkok varigata lagi. Tanduk ya dia. Tanduk. Oh, oh kalau ya. Tanduknya ada. Tanduk ada, mangkok ada. Mangkoknya ada. Daunnya juga tebal. Varigatanya juga ada. Iki piro iki? Ini di 275.000. 275 daunnya kekar tebal ya. Nih, 275.000 rupiah. Nih. Varian cemani Eka. Eka, tapi cakep iki. Ada kucir-kucirnya ya. Iya. Ujungnya lancip, daunnya lebar. Apa iki? Cakep masih roset. Iki berapa desi iki? Ini di 275. 275.000 rupiah nih. Esmeralda kobra, jadi kayak kobra kucir ini. Tapi Eka. Ini juga varian Eka. Iki Eka varigata. Ya, ini di 300.000. 300.000 rupiah iki Eka. Dan ini tebel-tebel asale sepitan-sepitan iki. Jadi yang suka yang Eka split. Lagi. Eka lagi. Wah, ini yuk. Di 50 aja. 50 aja. Ini kayak tapi kobra bagus ya. Walaupun harganya murah tapi ini kualitasnya daunnya juga bagus. Bagus. Iki wah. Terus. Nah, ini dari varian Jennifer. Jennifer. Ini Jennifer silangannya dengan alkapun. Ini Jennifer sama alkapun. Ini cakep ya daunnya. Enggak pakai Lopez berarti ya, Ki. Ya.
Ki berapa iki? Inci 100.000. 100.000 rupiah iki. Jennifer. Wah, iki pare. Wah. Ini varian dari biji Tornado Parigata. Tornado Parigata, jadi ra tornadonya meliuk-meliuk iki. Yeah, yeah. Pare juga mantap iki dari biji iki. Iki split. Sudah di split ya. Sudah di split. Kelihatan dari struktur daunnya. Iki berapa iki? Ini di 300.000. 300.000 rupiah nanti di split lagi. Mangkok. Mangkok. Wah, iki. Ini cakep ya. Godone wah. Tebel. Tebel. Iki berapa iki? Ini di 125.000. 125.000 rupiah iki mangkok hijau. Terus. Nah, ini ada varian mangkok. Ya, dari biji juga ini. Biji Super Bowl. Super Bowl. Iya. Terus sudah di split iki ya. Sudah di split-split. Iki berapa iki? Ini di 150. 150.000 rupiah iki mangkok Super Bowl. Ke situ dulu aja ini yang oh iya tak, belum tadi ya. Tak kelihatan ya. Maneman iki, vari minor mewah iki. Mewah banget. Ini varian dari Cobra. Cobra. Cobra Parigata. Daunnya tebel ya. Seratannya bagus nih kalau dilihat dari dekat. Oke. Wakare gede, putih, resik. Wah, oke. Kalau splitan itu memang jas. Iki pira iki? Ini di 1 juta. 1 juta iki. Nah, ini akarnya juga kelihatan ya. Oh, muter iki. Nanti bisa ditambahi yang lebih gede tapi buatnya. Nah, ini ada varian mangkok Parigata. Mangkok Parigata. Ini size-nya lumayan gede, udah. Mangkok juga. Sudah belajar iki baru mangkok. Pertama kali iki? Iya. Nah, induk. Iki piro Mbak Desi? Ini di 700.000. 700.000 rupiah iki. Mangkok Parigata. Ini ada juga yang lebih gede. Lebih gede iki juga sudah gede, belajar nongkol juga. Parigata juga. Parigata ini kemarin udah saya kasih serbuk juga. Oh, sudah disilangkan? Sudah disilangkan. Siapa tahu nanti jadi ya. Ini piro iki? Di harga 1 juta. 1 juta iki. Ini tinggal ganti pot yang lebih gede. Lebih nanti. Gede, lebih proporsional ya. Ya kalau di sini kalau gede-gede ngabis-ngabisin tempat. Iya, ini aja udah enggak muat tempatnya. Produksi terus, tani terus. Nah, ini belum yang kecil-kecil ini kalau sudah dipoti baru tambah entek lagi nanti. Ini varian dari biji Tornado. Ya wis lampu endek ya, pare juga cocok. Timbun. Iya. Tulangannya juga merah ya. Ki berapa Mbak Desi ki? Ini di 750. 750? Iya. 750. Wah, ini langsung ki. Daunnya tebel nih. Ya. Tebel paku, ape, ivari juga minor nih. Ya. Nah, ini ada Tornado tulangan dengan Jemani Black. Nih, Tornado Parigata sama Jemani Black. Ini splitan daun 4 tinggi-tinggi 4 plus iki piro iki? Ini di 200. 200.000 rupiah iki. Monggo Tornado Parigata sama Black. Ini masih ada obor. Obor merah. Manduk ya. Manduk tulangannya juga we. Ini 500.000. 500. Iki 500.000 rupiah iki. Ayo kalau yang gede-gede ini wah. Ini dari biji Cutari. Cutari. Gede ya, panjang. Size-nya gede. Dia manjang ya. Manjang, pare lho. Sebenarnya bagus. Iki berapa Mbak Desi? Ini di 250 aja. 250 iki Cutari. Sausnya remaja tapi bongsor. Nah, ini kalau ada yang mau cari indukan. Indukan lagi, pare kayak puasa nih. Ini saya potong karena terlalu menor ya. Ini jadi sunburn ya. Iya. Apa-apa nanti jadi daun pancing juga apa. Ini berapa Mbak Desi? Berapa? 1 juta. 1 juta. Tinggal ganti pot yang lebih gede atau kalau enggak di split malah jadi apa. Iya. Karena apa karakternya nanti tambah jelas. Dia udah mulai mangkoknya kelihatan. Mangkoknya kelihatan banget. Oke, splitan lagi. Yang kecil, nah ini ada splitan keluar tiga. Keluar tiga lagi. Yeah. Di, oh iya loh. Dua, tiga lagi. Ini daun pancingnya dua.
Ini di 250.000. 250 iki apa iki? Mangkok. Mangkok ya, iya. Mangkok varigata seplitan. Rumpun 3 iki biar tiga. Kecil ini. Nah, karena dan pancing 2 muncul 3 tadi. Ada varian Eka varigata. Ini Eka varigata, varigatanya ya tipis-tipis. Tipis-tipis aja. Karena ya. Ini apa kalah sama blacknya ya. Ya, dominan ngeblack ya. Ngeblack. Jadi kalau di suhu nanti yang sejuk atau dingin malah jadi ngeping nanti ini. Ini berapa badai sih? 50 aja. 50? 50 aja. 50 aja, monggo, sacet. Ini ada juga varian ijoan. Ijo. Mangkok, di mangkok 50 ijo. Juga. Ini 50 juga? Iya, 50 juga. Mangkok hijau, monggo. Kalau ini seplitan, ini terahnya varigata. Ini, ini terahnya varigata, cuma belum keluar ya. Belum keluar ya. Hasilnya dia bisa cekung. Oh, ini berapa ini? Ini di 75 aja. 75.000 rupiah ki aslinya varigata. Ini terlalu subur kowe. Ki lanjut lagi. Varian Eka lagi. Eka lagi. Ini ya. 100.000 aja. 100.000 saja ini. Roset-roset tuh. Ini varian dari biji tornado varigata. Tornado varigata. Tulangannya pink. Heeh, ya. Pink-pink ya. Ini aslinya varigata. Aslinya varigata. Hilang sama varigata. Dominan kalah sama pinge ya. Iya, hilang. Iya. Daunnya tebal banget. Pare itu apa ya? Jingga apa warna kaya ini ya. Apa ya? Agak oranye. Golden gitu. Sama oranye sama pink itu apa? Wis yo, pira wis? Ini 150. 150 ribu rupiah nih. Nanti keluar. Iya. Nih. Prediksian ya, semoga aja nanti jadi pink. Iya, ini kan ini kelihatan loh ini. Udah kelihatan pinknya ya. Oke. Okay. Ini yakin saya kalau di agak naung ini, wah keluar iya. Pinknya ini. Ini aja sudah keluar masalahnya. Ini di 650. 650 ribu rupiah nih. Ini yang kelihatan ini. Loh. Pinkis. Mangkok varigata di 300.000. 300.000 rupiah ki mangkok. Varigata. Split. Ki splitan ki. Nanti barangkali yang mau lebih detail nanti lewat BA aja ya. Si nomornya Mbak Desi nomornya nanti biar enak biar screenshot terus kami saya mau nanya mau lebih detail lebih jelas lebih harganya berapa ukurannya berapa jenisnya apa itu ya lewat BA aja ya. 083 115 3840000 gitu dengan Mbak Desi. Medianya sudah ready belum ini? Kebetulan belum ready. Belum ready. Iya. Padahal banyak belum yang fermentasinya lama ya, iya. dua mingguan baru jadi iya. Ya. Kurang lebih 3 bulanan lah kita fermentasi itu. Oh, 3 bulan? 3 bulan, tapi ini udah kemarin udah sempat udah fermentasi kurang lebih 2 bulanan paling ya. Sebulan lagi ya, serap apa ya. Ki apa iki? Pare apa iki? Pare ini biji tornado. Tornado dari biji ya. Warnanya golden ya. Gitu. Ini cakep. Ini di 150 aja. 150. Tornado varigata iki roset apik lho, padahal dari biji ya. Iya. Nah, ini dari varian Eka Black. Eka Black. Eka Black itu hybridnya dari TPT ya. Oh yes. Dapatnya kita. Ini berapa ini? Di 150 aja. 150 ribu rupiah saja ya, ini. Blacknya udah kelihatan. Blacknya kelihatan, varigatanya ya. Juga ada. Siapa tahu nanti ini bisa jadi pink nanti. Soalnya kebetulan kemarin ada yang jadi pinknya. Iya. Banyak. Ada beberapa. Oh ya, lumayan berarti ada. Harapannya gede kalau sudah beberapa. Iya, kalau biasanya kalau silangan dengan black itu dia varigatanya bisa pink. Itu yang penting jangan terlalu panas. Iya, tempat yang sejuk. Oke. Varian Eka. Eka. Ini Juan. Daunnya tebel, ini di 75 aja. 75 nih, monggo ada kucir-kucirnya nih. Ini varian mangkok varigata. Mangkok varigata iki. Splitan ini. Masih panjang, nanti disepit lagi aja ya. Biar setangnya pendek-pendek ini kalau kurang sinar ya kayak gini ya. Kurang sinar, soalnya kan kemarin disepit taruh bawah. Taruh bawah rak ya.
Ki pira iki? Ini di 250. Rp250.000. Ya. Oh. Terus dari Eka Black juga ya. Eka Black. Ya, ini varigata ya. Ini varigata. Tangkainya udah. Ngeping-ngeping juga. Ya. Ini di 150 juga. Ki 150 juga ini Eka Black nih, monggo varigata. Silangnya sama Black. Ayo. Ini tornado. Splita, tornado hijau iki, splitan iki. Ya, tornado hijau. Rimbun banget ya. Tebel. Ini cukup di 100.000 aja. Rp100.000 saja. Ini juga dari biji tornado. Tornado juga tapi varigata iki. Varigatanya kuning. Kuning ya. Ya. Apa namanya ini? Tulangannya merah. Tulangannya merah, tulang belakangnya. Ya. Ki pira iki? Ini di 150. Rp150.000 ya. Nih. Varian dari Eka Black. Iya, Eka Black juga lho. Batang-batangnya kelihatan gitu lah. Ini di 150. Rp150.000 nih, ini. Eka Black, ya, Eka ini. Black. Varian dari Eka Varigata. Eka Varigata nih, Esmeralda Cobra nggih, varigata semua nggih. Ki piro Mbak Desi iki? Ini di 250 aja. Srimbu iki gede, iya, 250 iki Eka Varigata. Yang gede-gede iki kelewatan nanti ini. Oh iya. Tekan ndi mau lali aku. Oh iki sudah, ini sudah, ini yang belum ya. Ini yang berminat, ya. Silahkan. Ki. Bahan indukan ya. Ki ada ping-pingnya juga loh iki, iya, asli. Iya, silahkan. Cik ini dilihat nih ya. Kange pare juga nih. Sik. Ini juga aslinya pink ya. Iya. Ya. Kalau disilangkan dengan jemani black nih jadi pinknya ini. Induk. Oke, pira Mbak Desi? Ini yang mau silahkan di 3,5. 3.500.000 iki. Belakangnya ya ini juga semuanya nih pinggis-pinggis juga iki. Iya, di sini soalnya tempatnya panas. Jadi agak anu kurang pinginnya ya, supaya itu nanti dikasih tempat yang naung ya keluar. Iya. Terus ya, kemarin soalnya di sini juga dibawa ke tempat yang lebih sejuk itu pinginnya keluar. Keluar tuh pinginnya. Iya, pinginnya pada keluar. Nah ini di varian mangkok hijauan. Mangkok hijau splitan. Di 150 aja. 150 gitu, mangkok itu nggak kaleng-kaleng dan tebal gitu, lumayan gitu. Black. Oke, varigata, tornado varigata sama jemani black disilangkannya. Ya, ini di 150 aja. Rp150.000 saja. Ini varian oke. Varigata. Ini di 200. Rp200.000 iki jemani varigata. Splitan. Ini varian mangkok. Belum ada ID. Oke, ini belum ada ID juga. Belum. Nih, nanti bisa dibikinkan sertifikatnya ini. Iya. Pira iki berapa? Ini di 250. 250 mangkok eo. Cekung banget nih. Tangkainya juga pendek-pendek. Tangkainya pendek, iya. Tornado X-Black. Tornado varigata disilangkan sama black, jemani okay. Black. Ya, sebenarnya varigata semua, tapi yo, unsur blacknya yo dominan, ya. Ada, ya, jadi piro iki? Ini di 1 juta. Rp1.000.000. Ini jadi vari tidak terlalu minor, tapi nanti malah jadi pinkish kalau pencahayaannya pas. Ini hijauan. Hijau, wah kerli-kerli. Ya. Hijauan karakter. Di 350. Apa lo ya? Apa lagi nih wah? Ya. Ayo di speed lagi nanti wah, guys. Just. Varian mangkok. Mangkok. Aslinya varigata. Oh, aslinya varigata. Gedenya ini ya, seperti ini. Nih. Ini cakep aslinya gedenya.
Ya wis iki berapa iki? Di 150 aja. 150 aja iki mangkok parigata aslinya ya, tapi yo. Nah, ini ada varian mangkok lagi. Mangkok lagi. Nih. Iki varigata juga. Ini varigata ya. Nih. Ngeblek-ngeblek sih ini ya. Ngeblek ya. Ini piro Pak Desi? Ini di 375. 375 iki mangkok varigata iki. Malah kalau dari belakang malah tembus warnanya. Ini ada varian mangkok varigata lagi. Mangkok varigata lagi. Saya tak sedai ya pare. Ini berapa desi? Ini di 750. 750 guys sudah mak. Induk ini sebenarnya ini sudah lagi. Ini kurang lebih sekitar 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi sudah. Ya, nongkol ya. Lanjut, nah ini ada ijuan. Ijuan, gitu. Ijuan tapi karetnya bagus betul. Oh, ngeblek juga ini. 100 aja. 100.000 rupiah nih, monggo. Sekitaran karakternya wapi. Ini varian Eka. Eka varigata. Versus black juga ya, ini ekonomis aja di 50.000. 50.000 nih monggo. Eka varigata. Ini ada mangkok varigata. Mangkok varigata. Ini di 150. 150.000 rupiah. Lanjut ini ada ijuan. Ya. Mangkok. Ya, ini varian mangkok. Mangkok hijau. Mangkok hijauan. Ini berapa ada sih? Ini di 75-an aja. 75 nih. Blackish ya. Juga ini, monggo. Iya, belakangnya. Belakangnya. Nanti kalau jadi cuman pink langsung harganya ayo. Varigata. Kobra. Kobra varigata. Oke. Ini cukup di 100.000. 100.000 rupiah nih, kobra varigata. Varian dari biji tornado. Tornado, wes sudah belajar nongkol ini. Nongkol sudah ada serbuknya. Oke, sudah diserbuk ini. Ini pejantan. Oh, jantan ini. Iya. Ini berapa ada sih? Ini cukup di 200.000 aja. 200.000 rupiah nih, monggo. Parigata. Ini juga udah nongkol. Oke. Iya, varian dari biji tornado ini. Tornado varigata dari biji. Iya. Sudah belajar nongkol. Piro Mbak Desi? Ini di 450. 450.000 rupiah. Akare gondrong-gondrong nih. Ini varian Eka Black juga. Eka Black. Ini cukup di 100.000. 100.000 rupiah ki. Gede ya. Eka Black gede. Paku tebal. Varian dari Jemani Mangkok. Jemani Mangkok. Ini splitan. Ini splitan iki. Nah, besarnya itu yang di sebelah sana itu. Yang ini. Oh, yang sebelah. Oh, ya wis, ini dulu wis. Pira iki nanti jadinya? Ini di cukup di 150.000 aja. 150.000 rupiah nih. Ya, nanti kalau mau ngelihat jadinya induknya kayak apa nanti lewat WA bisa wis. Semua difasilitasi woi. Oke, var minor. Ya, varigata ini dari varian mangkok juga. Mangkok. Varigatanya bagus. Ini berapa desi? Ini di 300.000. 300.000 rupiah ki, varigata minor. Nah ini yang ini, yang tadi. Diangkat lagi. Angkat aja. Angkat aja, biar lebih detail nih. Ini yang mau di 750. 750 mangkok hijau di pinggis-pinggis iki. Ya. Wah, iki breke kelihatan banget ini. Padahal iki varigata tapi ceratane. Iya. Jujunya lebih pekat ya. Pekat, warnanya beda ya. Daunnya juga tebal. Nih, kalau mau membedakan ini, ya. Jadi kelihatan beda banget. Ya. Ini berapa ini? Ini di 1 juta. 1 juta ini. Mangkok varigata. Ya. Ini disilangkan sama black ini.
Ini kurang lebih seperti itu ya, nanti kalau mau lihat gedenya. Yang ini? Yang ini. Cakep. Ini sudah mulai calon induk. Calon induk. Terus nang di mana iki? Sebelah sini dulu. Oke, oke, oke. Nih, sik lah. Bos saja. Nih, terus. Ini ada tornado variegata. Tornado variegata. Iki yang pinkis lho sebenarnya. Yeah. Ini udah kebek ya. Iki piro mbak desi? Di 550. 550 iki tornado variegata. Nih. Ini juga dari biji tornado. Iki ya tornado juga. Sama harganya. Ya ini di 500 saja yang ini. 500. Rasio podo berarti. Nggih. 50 ra apa-apa, lumayan. 50 kan gitu ku. Nah, ini kalau yang kecil sini. Berproses nih variegata yang dari biji ini. Ini varian dari biji di biji EK. Biji EK, tapi varian minor tenan ya. Varian minor. Cuman dia daunnya memang memanjang. Memanjang. Iki piro Pak Desi? Ini di 450. 450 iki EK variegata minor tapi memanjang daunnya. Dari biji jemani mangkok silangnya dengan Thomas, mangkok Thomas. Mangkok sama Thomas iki. Bareu. Ini cacat lahir ya. Oh, iki wahyu iki, Dok. Iki ya lahir. Iya. Ini cakep aslinya kalau. Oh, oh bare padahal apik iki. Daunnya tebal kok aku. Tebal kok aku ya. Iki berapa desi? Ini di 650. Rp650.000 nih mangkok sama Thomas, mangkok Thomas. Apa? Variegata mangkok. Oh, variegata tapi. Iya, tapi tipis, tipis ya. Tipis mangkok variegata. Iki berapa desi iki? Di 375. 375 ya, iya. 375 iki mangkok variegata. Nah, ini varian dari tornado. Tornado iki stangnya pendek banget, tornado variegata ya. Iya. Iki di 500. 500 nggih, Rp500.000 iki ada unsur-unsur blacknya juga kelihatan banget. Ini varian EK. EK variegata. Ini di Rp400.000. Rp400.000 nggih, nanti di spet-spet aja ini. Terus sini. Oh iya. Yeah. Nah, ini ada varian lemon ya. Lemon. Golden ya. Golden jemani golden. Ini di 175. 175 iki jemani golden. Ini ada varian mangkok biji dari biji. Mangkok dari biji. Ini di 50 ribuan. 50 ribuan iki jemani mangkok dari biji. Iki gelombang cintane iki ora iki. Far-far ini. Ini kalau ada yang berminat nih di 250-an. 250 nggih, gelombang cinta variegata ya. 200 ekor nih. Nanti kalau mau lewat ya. WA ya ora apa-apa, wis ya. Yang penting di ada nih. Ah, oh, biar tak intip ki. Dari biji EK Black juga. EK Black ya. Dari biji. Sudah mulai ping-ping ya. Heeh, Faril. Sama ini di 150 aja. Rp150.000 saja. Ini ekonomisan juga varian mangkok di 100.000. Mangkok hijau 100.000 rimbun. Oke ya. Juga varian variegata. Variegata. Ini di 225. Rp225.000. Kalau yang ini cuma di black tan, kalau ini nggak tahu dijual apa mau buat induan gitu. Ini buat, belum dijual yang itu. Wah, di black tenan ya. Ya. Ya nanti kalau sudah tongkol nanti buat diserbu atau ya. Buat nyerbu. Ya, wes. Kalau petani orang orang kabeh tidur. Iya. Ini di varian dari EK Black juga. Tapi api ya, aneh nih ya. Iya. Ayo. Unik dia. Oh, apa guys ini? Lali ya. Yes, sebab di black. Ya, dari EK Black. EK Black, EK Black. Bira iki. Ini di 75.000. Rp75.000 iki. Bentuk daunnya udah ngelis blacknya tuh. Heeh.
varian mangkok. Mangkok. 75 juga kode. 75 lagi. Paris ya, tipis-tipis tapi tipis. Komplit nggih. Nggih pira iki? Ini di 75 aja. Rp75.000 nih. Eka varigata nggih. Tengah nongkol. Iya, tengah nongkol. Ini yang mau silahkan di Rp100.000 aja. Rp100.000 iki Eka varigata. Rp100.000-an gede-gede. Gede-gede ya, iki varigata juga ya. 100.000 biar cepat habis. Iya, ini nanti tanian-taniannya ini yang kecil-kecil ini nanti kalau sudah tambah gede lagi ganti ukuran pot tambah ya. Ora ketok meneh. Makanya kalau kesini tuh kayaknya enggak pernah habis-habis kayak. Ini varian Eka varigata. Eka varigata. Ini cukup di 200.000. Gede ya orang sewu ya. 200.000. Nih, monggo iki. Gede-gede, varigata daunnya kaku-kaku, tebal-tebal. Ini di 675. 675 ini. Cakep, nanti di split-split aja ini biar tampilannya lebih bagus, warnanya lebih keluar. Ya. Induk ini, wah. Ini. Varian cuman ini. Oke, pinggis. Mangkok iki. Sebleke pinge guys. Iya, kelihatan banget. Nih. Ini di 850. 850 iki mangkok. Nggih. Varigata tapi anu silange sama black ini sama. Di beda warnane itu. Itu kalau yang berminat induk-induk juga. Iki. Wah, sih. Jadi ini nanti lah WA aja ya. Kasihan soalnya ini kalau wah ini sudah ini sudah berbiji-biji ini. Gede-gede ini nanti lewat WA aja ini, lewat WA mau nanya ID-nya apa terus harganya berapa nanti boleh langsung lewat WA aja nih. Kasihan kalau suruh ngangkat-ngangkat ya gede-gede ini ya. Siap-siap turun anu nanti peranakan kan kasihan. Ki entek iki berarti iki. Sudah cukup dulu sekian. Makasih ya Mbak Des ya. Mudah-mudahan sehat semangat nih bertaninya ini. Jemani selalu di hati ya. Istimewa iki mau induk-induknya ya pokoknya nanti langsung WA saja, mau langsung WA saja. Oke, dukung channel saya untuk terus berkembang dengan like, komen dan subscribe. Kita ketemu di video-video selanjutnya. See you.